Saya berkunjung ke Sleng lagi karena ada tiga alasan. Alasan yang pertama, Sleng gencar kampanye anti golput. Ini saya senang. Pertama. Kedua, Sleng konsisten mengkampanyekan anti korupsi. Yang kedua, ini juga kita juga cocok. Kemudian yang ketiga juga Sleng adalah contoh revolusi mental. Revolusi mental. Ya anak-anak muda yang produktif, ya kan? Ya udah, tiga itu aja. Dan tadi saya mendapatkan masukan, ada berapa lembar? 1, 2, 3, 4, 5. Lima lembar ini mengenai yang pertama, mengenai 7 ide moral Indonesia. Misalnya di sini disebutkan mengenai sistem birokrasi online dan terbuka. Ini sudah kita lakukan. Adili semua persoalan hukum dan HAM. Kemudian yang ketiga, pendidikan moral, adat, dan kesopanan. Ini lewat revolusi mental, lewat pendidikan karakter juga sudah dalam perencanaan kita. Kemudian korupsi dan teroris jadi kejahatan yang luar biasa. Saya kira sama. Semua lalu lintas keuangan lewat bank. Ini di DKI juga sudah kita lakukan. Hormati adat istiadat dengan mengangkat hukum adat setempat. Setuju. Kemudian ketujuh, perbuatan sara adalah kejahatan kemanusiaan dan harus diberikan hukuman yang maksimal. Ini dari Sleng.
Ini dari selain. Kemudian juga ada 7 ide untuk negara Indonesia. Tapi gak usah saya sebutkan, banyak sekali sih. Saya baca segini. Kemudian, ya ini manifestonya slang, kita juga tahu semuanya. Kemudian, nah ini ada revolusi cinta. Sebentar. Jadi slang ini memberikan 46 nama yang direkomendasikan untuk bisa masuk di pemerintahan. Nama-nama tersebut adalah, tidak usah saya sebutkan. Jadi nama-nama tersebut adalah tidak usah saya sebutkan. Karena sampai detik ini kita belum urusan masalah nama dan masalah menteri. Karena memang kerjasama partai politik kita adalah kerjasama yang tanpa syarat, tidak urusan menteri dulu. Tidak ada. Kita tidak pernah memberikan apa konsesi-konsesi khusus atau pembagian kursi menteri atau pembagian yang lainnya kepada partai-partai yang mendukung kita. Minta dari datang, kami minta menteri 8, udah nggak usah ke kita. Minta cawapres, nggak usah. Ya dong, belum baru ketemu aja kenalan, belum udah minta cawapres, minta menteri. Udahlah. Apalagi minta menteri utama, nggak usah. Saya kira usulan-usulan dari slang ini sangat relevan dengan keadaan kita sekarang. Jadi akan kita jadikan masukan, dan mengenai nama-nama, nah ini nanti setelah menang ada kriteria baru namanya dimasukkan. Nah tapi saya lihat tadi sebagian besar cocok. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama aja seperti yang udah-udah apa, kita menjalin silaturahmi, bertukar pikiran, terus saling mencuri ilmu satu sama lain. Kalau saya pribadi, dukungan pasti ke kemana sih, ke calon yang ayo ngomong lo, kamu jelas. yang baru dan yang baru punya rasa sayang terhadap masyarakat, rakyat Indonesia dan alamnya. Oh, ini ngomong siapa dia? Kakak Pak Jokowi, teman buat saya udah dari zaman waktu di Solo sampai jadi gubernur DKI pun nggak ada apa namanya protokoler yang sedikit saya nggak suka sebetulnya, tapi Pak Jokowi asik aja. Tipiki.
satunya Pak Jokowi. Salah satu hanya Pak Jokowi. Namanya tokoh muda nggak sih Pak? Muda. Inisial Pak Jokowi, inisial. Namanya saya sebut satu aja ya. Iya. Pak Anies Baswedan. Sebagai apa Pak? Pendidikan ini yang Pak.